DPD LDI Serang menggelar pengajian umum dengan tema Beragam dalam Bingkai Kebangsaan untuk merawat dan menjaga keutuhan NKRI. Acara tersebut bertempat di Pondok Pesantren Baitul Ulum Al-Musawa Krawatwatu pada Rabu 31 Agustus 2022. Dalam sambutannya, Ketua Umum MUI Serang, Kyai Haji Ahmad Kudori mengatakan, dalam membangun persatuan, umat Islam harus didasari dengan toleransi, agar seluruh organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam dapat merawat ukhuwah dan membangun bangsa tanpa melihat perbedaan. Inilah kita sudah saatnya merubah pemikiran kita bahwa satu keniscayaan juga kalau dalam ukhuwah Islam itu tetap ukhuwah bainal muslimin. Bagaimana NU Muhammadiyah dan lainnya, ini kita merawat, ya, merawat ukhuwah sesama antar muslim Islam dulu, kemudian kita rawat juga persatuan dan kesatuan bersama orang yang lainnya yang di luar umat Islam. Ia menambahkan bahwa MUI turut mengapresiasi LDI yang turut membangun sumber daya manusia maupun fasilitas tempat ibadah yang nyaman bagi warganya. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.